Selamat malam. Sekarang di Taiwan jam 6 ya. Dan hari ini itu adalah hari terakhir aku di majikan ini karena besok aku udah pindah tempat, guys. Dan seharusnya aku hari ini udah siap-siap, tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak berat banget mau ninggalin rumah ini. Dan aku kan belum pernah tuh yang namanya room tour di rumah majikan aku ini ya, karena di rumah majikan yang baru nanti katanya apa-apa nggak boleh direkam, nggak boleh diposting kayak gitu. Jadi aku mau kasih lihat kalian bagaimana suasana di rumah majikan aku ini. Oke, bentar. Dari mana dulu ya? Dari sini ya. Ini adalah kamar mandi, ya kamar mandi. Kamar mandi akulah ya. Aku mandinya di sini, ya. Oke. Langsung ini ada kamar Akong yang dulunya itu di sana penuh barang. Terus di sana nggak ada, ini barang aku nanti tak bersihin. Dan itu ada penghangat, mesin penghangat kalau musim dingin. Dan ini barang-barang sisa ya, yang dulunya ini tuh apa? Ini ya. Ini tuh dulunya di ruang tamu, tapi sekarang ditaruh di sini. Ini juga di ruang tamu ya. Ya seperti ini kamarnya Akong. Yang dulunya di sini ada ranjang, terus di sini yang ini dua ini biasanya dulu ditaruh di sini. Terus itu kosong guys, kosong semua. Dan ini adalah baju Akong. Aku nggak ngutak-ngutik karena majikan nggak nyuruh. Itu di dalam juga ada baju Akong banyak banget. Terus ini ya aksesoris Akong ya. Terus ada kamar mandi kayak gitu ya. Oke, langsung lanjut. Di sini adalah barang-barang. Di sini juga baju Akong banyak banget ya guys ya. Tuh. Ini udah tak bersihin semua, oke? Terus lanjut sini juga barang-barang, nih ya, barang-barang. Ini barang aku belum beresin guys ya. Oke, langsung lanjut ke kamar aku. Ya, kamar aku seperti ini. Baju, terus ada boneka, ada ini apa, kamar tidur, kasur, terus ini barang-barang aku, terus ini ya HP, laptop ya seperti itu, terus jam itu ada AdSense, terus ini botol minum ya, gitu aja guys. Terus lanjut lagi apa lagi ya, oh ini ruang tamu ya. Ruang tamu biasanya tuh aku duduk di sana ya, sini. Terus dulunya nggak seperti ini guys, sekarang udah dirubah ya. Terus itu TV, terus ya seperti ini, dulunya nggak seperti ini, sekarang udah banyak banget yang dibuang terus direnov ya. Terus apa lagi ya, ini adalah balkon, balkon bagian depan ya seperti ini, ada tanamannya ya. Terus itu air buat tampungan kalau mati lampu. Oke guys, apalagi ya, oh iya ini adalah ruang makan. Dulunya di pojok sana itu ada kulkas, tapi hari ini kulkasnya dibawa majikan aku ke pabrik ya, seperti ini. Terus ini makan ya seperti ini guys ya. Seperti ini. Oke. Terus ini dapur. Dapurnya seperti ini. Kompor. Ya, seperti ini. Seperti ini dapurnya ya.
Ini adalah kulkas baru juga, tapi belinya pas aku masih ada. Seperti ini. Ini mesin cuci. Terus itu baju-baju. Ini balkon bagian belakang, guys. Ya. Tuh ada sampah belum tak buang. Oke. Terus ini adalah bagian apa? Depan ya. Jadi depan itu pintunya seperti itu. Terus seperti ini ya. Terus ini adalah tempat sembahyangan, guys. Biasanya kakek sembahyangan di sini ya. Terus ini ada ikan punya majikan aku ya. Terus seperti ini juga. Ini dulunya banyak banget, terus sebagian udah dibuang sama majikan aku. Ya. Kita kasih tahu. Bentar. Sini adalah dapurnya. Udah tak bersihin semua. Tuh. Udah bersih. Dulunya sampah-sampah semua, guys. Tuh. Di sini juga ada mesin cuci satu lagi, ya. Tapi ini agak kecil. Tuh, udah bersih semua. Udah nggak ada apa-apa. Terus sini adalah kamar anak majikan aku, dikunci ya karena dia di Taipei. Terus ini kamar mandi nggak dipakai. Terus ini adalah kamar majikan aku, guys. Tuh, kamar majikan aku seperti ini. Terus ini kamar mandi nih, udah tak bersihin ya, seperti ini. Oke, jadi seperti itu room tournya. Aku cepet-cepet karena sebentar lagi majikan aku pulang, jadi nggak enak kalau majikan aku lihat kayak gitu. Sebenarnya sih boleh bebas, tapi ya namanya gimana sih ya, ikut orang. Jadi seperti itu, guys, ya, kurang lebihnya ya. Dan pokoknya rasanya berat banget deh dah. Perasaan kemarin itu baru kesini, tapi udah mau pergi aja dari sini. Oke, guys, sekian dulu dan terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.